ngambil. Gak ada. Hah? Nanya gue langsung bawa itu. Gak ada. Belum ambil. This is my first time at Bali, tapi kayak gak ada matahari. Adanya H&M. Sama Sogo. Hey monkey. Kok monkey sih? Bisa gak sih kayak kalian rasa gak ada gua? Halo, ada Kak Cindy. Ini Ibu Dugo. Kak Cindy main di ini lagi kan? Atau udah? Enggak. Eh, yang live banyak ya? Oh iya. Bikininlah kurus mantap saya. Lagi pada renang lah. Pada ngapain? Hujan lagi? Iya. Nanti di sana hujan lagi kak ya? Di apa namanya? Di Anantara. Cuco. Halo, Madonita. Lagi apa? Ke Karang Asem Mbak cari coklat. Coklat. Aduh. Rambut baru cak enggak, orang rambut lama. Panas kakak nanti hitam, biarin, biar yang sukanya bule. Katanya mantap. Apa? Apa jam? Ada kampung-kampung kalau kamu teteknya mantap. Emang iya. Oh, aku nggak baca. Lu bacain komennya cok betul nggak sih? Tetek keka lagi. Halo Kak Moski. Hai. Good luck. Nanti malam. Nanti Kak Moski main tuh malam. Ini pasti Bekasi nih yang nontonin. Bekasi tau sih lo yang nontonin porno Jepang paling banyak. Kalau lagi kita itu loh ya. Kok hidungnya merah sih kak? Siapa? Kakak. Masih sih? Bong dong. Tapi kok SPON di SPON Bok. Mungkin maksudnya itu kali, kita aja yang pikirannya formal. Itu loh, kan ada makanan SPON ya kan? Sponge cake. Iya, sponge. Oh, bukan SPON ya. Semprong. Selamat ikan asin dipanasin. Kurang bawah. Kenapa sih banyak yang ini banget apa namanya? Main aja kalau yang ini. Aku udah capek, udah 1000 lebih aku hide. Capek. Enggak apa-apalah kalau misalkan emang enggak peduli mah. Ya. Tapi kalau yang terlalu ngomong langsung misalnya alat kita aja langsung aku blok. Pakai BH ga touch gimana sih TUCH? TUCH. Kayak bahasa Belanda deh. Touch Dutch expert sorry. Kok hitam-hitam bajunya janjian? Oh iya, kok hitam-hitam ya? Seragam say. Kacamata lu mana ya? Ini panas banget ya. Ambil kacamata dulu. Mana ya kacamatanya ya? Kak suka pakai krim dari mana? Dari dokter mana? Aku nggak suka pakai krim-kriman gitu, sis. Ya, kacamatanya di mana ya? Kacamata aku di mana ya? Bentar, sis. Kacamata aja gimana? Enggak nemu lagi. Duh,
kacamata. Kacamata di mana ya? Iya, kata gue tadi di mana? Kak Echen, kalau rambutnya udah panjang jangan dipotong lagi ya. Iya siap. Jangan lupa ke pacar. Iya ke pacar. Pacar. Kamu lagi main nanti di rumahnya. Di rumah ke jam? Jam 11:30. Jam 11:30. Itu udah gitu ada main lagi. Iya kok. Berarti itu menjalani dunia ini kenceng banget ya. Nanti mainin apa kak? Nanti future bus. Future bus ya? Kayak gini-gini. Gak tau juga. Kacamata di mana ya? Lupa lagi. Di toko kacamata? Enggak, kacamata aku di mana ya? Aku lupa lagi. Enggak, pakai aja. Pakai aja kan lagi. Eh, jatuh. Goyang dribble enggak bisa. Lagi di mana Kak Echa? Lagi di Bali. Nanti malam ke Paca Festival ya. Di apa sih namanya? Anantara Hotel ya? Anantara Seminyak. Nanti kita pada di sana semua. Panas tau. Say hi apa? Waduh. Ada yang bilang gini, kalau gak salah ini adik kelas di SMP Negeri 2 nya. Aduh. Guru ya? Enggak tahu. Kakak kelas kayaknya. Cuman paling awkward tuh papa mama aku kan punya Instagram. Tiba-tiba suka komen di Insta story, Tata kan lagi pakai baju, lagi tank top tuh. Tata kemana-mana. Tiba-tiba ngomong hati-hati deh, hati-hati Kak gitu kan. Aku langsung kayak, "Ma, jangan nonton." Kalau perawatan suka di mana, Kak? Please kasih tahu. Enggak suka perawatan, kalau Echa orangnya enggak manja, Cie. Ada pemandian air panas di Banjar. Hah? Apa sih? Halo Kak Steve. Guys, ini lagi di grup kan ada si Jika gitu. Terus kemarin gue di follow deh. Si Jigang kemarin kan bahas nih. Kok film kemarin itu kapan di... Kemarin di Cibokan sama... Belum tahu nanti aku pasti kabarin kok kalau misalnya. Terus pulang ya, terus kata si Dito ada nih temennya baru. Nanti pas pulang perasaan doang. Antaranya ditusuk terus dia megang. Itu kan di hotel yang kamu ultah kemarin. So tau, enggak. Bangsat jadi itu. Deskotnya ganti tapi merah putih. Coba ngerti cowok maksudnya apa. Coba di airline. Bagi anak Indoklabi dibungkus. Ini kita Mirzani. Anak Indoklabi itu cowok. Cowok. Ada yang fotografer Indoklabi. Cium-ciuman sama Banji. Terus kan dari para Bali bahas, ya kemarin anak Indoklabi gimana tuh? Bungkus tuh Banji. Kayaknya dia terus teman gue si Dito ada di. Dia nyaut. Iya pas dia entarnya megang titiknya tuh Banji terus mending kayak cara rambut panjang nanti ya, kayak cara rambut panjang. Tapi dia enggak Banji kok waria beneran waria bukan gay. Siapa? Ada kemarin enggak tahu siapa ini lagi bahas. Bang kayak pertama mau sikat gue si Banji yang umpan Fahri kena cium kening tanda sayang. Ih, lihat deh. Lihat deh. Ada yang komen apa? Anunya cowoknya gede juga. Enggak, itu tuh sebenarnya double ya kan celananya. Jadi kelihatan gimana? Emang gede apa enggak sih, Cok?
Itu lihat itu dia tahan perut. Sebenarnya aslinya gede apa enggak sih, Cong? I think so. Kemana aku lihat ini dia mau mana? Makasih. Ini juga DJ, kakak DJ, kak DJ Cindy. Tapi kak DJ Cindy kayaknya mau ganti nama. Iya. Kamu mau ganti nama? Disuruh ganti nama, apa ganti logo aja kan? Ganti logo ya. Oke. Gue tuh kadang sekarang kalau mau ngepost sih jadi DJ aja. Cak, kok usianya 20 kan? Iya, usianya 20 tahun. Kenapa? Lu hide aja dari story kan bisa. Dari story doang. Kakak DJ. Nanti yang mau kepoin IG-nya Kak Cindy, DJ Cindy underscore. Sama IG-nya bersama. Sama yang mau itu tuh koko-koko. Susah banget sih namanya Bravi apa? Tau nggak kenapa dikasih nama itu? Soalnya orang tua Vichong mau punya anak yang berani. Bravi itu kan berani, yeah. Sam itu kan anak cowok yang berani. Cucok. Temenan lama-lama ada intisarinya kan? Seperti nama lu. Aku kira intisari apa? Iya, kenapa emang ya? Aduh, jangan bahas mantan dong. Udah enggak kok. Kesel banget sih kok. Dikal. Kapan nikah? Masih muda lo, ngapain nikah? Besok kalau nggak kesiangan. Besok kalau kamu aja buka. Kamu aja sih. Kalau nggak hujan. Perut aja gendut. Iya nih gimana nih, gue ngajin. Alah, kemarin ngomongnya mau nge-gym, sok-sokan. Gue body work aja kali. Kan mau nge-gym. Yes. Susah. Nikal mana, Ji? Tanpa noda. Apa yang tanpa noda? Kenalin sama cowok itu dong, tuh. Ada yang mau kenalan tuh. Yang mau kenalan. Aku. Dia mau kenalan namanya aku yang tersakiti. Pakai H. Aku udah jarang nge-gym. Cicing belakang tuh butuh kasih sayang, tati sayang. Nyentot dong. Iya. Aku ain aja. Sumuk-sumuk tuh apaan sih? Pakai Kak. Saya kenali sama teman cewek nih. Jomblo. Jomblo enggak sih? Jomblo. Tuh jomblo tuh. Yang belakang. Pengen jilat gitu. Anjing. Jilat aku please. Kalian keteknya boleh. Gua udah di-zap. Udah bersih. Ini aku pakai Comfey. Tuh. Gila gue. Nama IG-nya apa, Kak? Tuh nama IG-nya apa tuh? Ditanya tuh. Rahasia nama IG. Nanti lihat aja di Insta story aku. Yang terakhir aku tag kok. Bahas masa depan aja ya, karena masa depan kamu aku. Ih. Sabun mana sabun? Buat apa? Kurang licin. Ada Gojek datang. Aku mau makan dulu yuk. Mau sarapan. Sarapan salad sama. Aduh. Kak, pinjam anduk dong, nanti Gojeknya kaget lagi aku. Ngapain, terus tiba aja. Ah, dibuka. Halo, Pak. Jadi berapa? Semuanya 130. Oke, sama Gojeknya jadi? Iya,
130. 100. Kembalian 60 aja. Susah ya Pak ya, dari tadi lama gitu yang ngambil Gojek tuh daerah sini. Oh gitu ya. Mungkin agak ini susah. Juga saya dapatnya jauh banget, Pak, dari ujung. Oh, ya, makasih, Pak. Aja. Kau makan? Makan. Aku simpan dulu duit deh. Makan. Bikin cantik aja. Makasih. Thank you so much. Thank you so much. So much. Kabut baru. Yep. Ada kodok ya di situ. Tolong nih ya. Ya siapa? Tahu nih bulan loh. Main di sini lagi. Iya belum ada schedule sana lagi. Iya kakak. Aduh. Paca nih Jo. Iya ntar Paca. Alright bro, lu di Bali juga, siapa di JN yang lanjutin lagi, ntar kalau misalnya WW ke Pekanbaru lagi, baru kayaknya ntar gue ikut kesana. Fit gue kemana bang? Like she's dying. Echa tuh sombong. Gimana sih? Abang jalan-jalan terus. Enggak, di sini kerja juga, actually terfoto di Pasha Bali. Di Pasha sombong. Pasha. Aduh, Echa mau gak pernah sombong. Yang tadi nih, kakak kenalan dong. Halo, salam kenal. Echa gak pernah sombong, Echa baik hati. Oke, ditungguin dulu, siap. Ini apa? Bigo. Instagram. Echa mau jadi DJ loh. Nanti undang Echa ya. Kak, follow IG aku dong, Melinda Malia 19. Ya, enak banget kayaknya. Ntar ya, kenalan dulu, terus kita ketemu, kita jabat tangan dulu, baru nanti follow-followan. Cie. Mau pulang dulu gak? Sorry, ini pake account fake. Ya, it's okay. Cie. Gimana sih makannya? Ambil. Masa di lantai ini? Makan. Masa ada ini ya, Kak ya? Sorry, Kak, pake account fake. Di situ tuh, ya, okay. Sempak garam. Kacamata lu bagus, coba minum. Ini lensa enak banget deh. Coba lu beda ini. Rasanya polarized. Oh iya. Adem banget ya. Tapi ngeliatin pun jadi kayak hologram kan? Iya, warna-warna. Hai kakak, aku nge-fresh banget sama kakak. Sering liat kakak berkeliaran di Pantes Jakarta. Aku fans berak kakak. Anjing. Ray, no, ada bos lu no lagi framing. Wisnu Santika is in the house, yo. Sarapan bang. Yang satu lagi enggak, siapa kak? Gue. Jangan sombong loh. Kasih ini namanya ini DJ, DJ Cindy. Kalau mau temen yang jomblo namanya siapa cak? Aku jomblo, tapi not available. Aku nggak pernah available. I will. Salad. Sama. Yogurt. Smoothie. Wow. Hey, gue ngefans sama lu cong, postingan IG gue ngikutin lo fotonya bareng cewek. Cie, cewek semua. Actually, this not goal. Cuman emang gue ngeset layoutnya kayak gitu aja. Ntar kalau gue foto sama cowok gue, dikiranya itu gue homofobial. Gimana sih homofobia? LGBT. LGBT lah ya. Makan yang ini dulu kali ya. Dito, makan Dev. Mana lo nggak balik-balik? Dito, wadap, Jo. Alhamdulillah ada matahari. Gue mau betarin oiler. Life is good banget ya, setiap hari kayak gini. Banyak. Lagi pada ngeser. Suka banget sama rambutnya kamu, Muski, apalagi kalau ini kalau udah diuntun, apa bukan diuntun? Kepang. Halo, Kak Wisnu. Nono, hari ini gak main di domen. Kemarin gak main di domen. Oh, sering domen ya? Oh, main apa ya, no? Feature bus tuh 150 kan? Terus tergantung kayak moksi gitu kali ya. Kau harus beat wheel house sama EDM. Katanya jomblo not available, lagi lelah berhubungannya. Ya gitu deh.
IG sih? Hah? Enggak. Hah? Enggak ada, itu film kamu. Oh. Nih, Obos Splendid Asia. Apa sih? Obos Splendid Asia. Oh, enggak bisa pikir dong. Itu udah ngorok. Itu dia ngorok juga. Gua ngorok enggak? Enggak. Serius? Enggak. Udah sembuh, udah enggak ngorok. Gua enggak ngorok demi apa? Ternyata berhenti ngerokok bisa menghilangkan ngorok ya? Iya, benar. Gua udah berhenti ngerokok. Benar, iya nih lagi pada renang. Lagi nyari matahari sih, Kelik. Dari tadi dingin banget, kolamnya udah kayak. Hai. Iya, ya. Kakak pulang tuh berenang yuk. Yang bondol lucu. Kak makan nih, Kak. Makan dulu ya, makan. Baby boy, udah nyampe. Masa dari sini, apa? Ya, saya gak enggak! Baterai yang tinggal. Ini kan bagus. Gue susah ini, susah ngelak. Putih susah itu. Kece gak cuma tanya, oh iya. Di endorse lo ini loh. Iya, enak endorse banget. Lagi merdeka banget, asli. Ini gue, apa ini? Cobain gak? Ini salad Thai gitu. Jadi kayak apa gitu? Bunyinya Thai banget. Lagunya jangan ganti-ganti, bisa gak? Ini gimana sih? Jangan dong, kan kita juga penikmat. Gak bisa. Kelarnya besok, ntar gue dengernya 30 lagu. Itu siapa ya? Yes. Kenapa cantik ya kalau di kamera? Cong ah. Mau cobain enggak? Peppy. What's up? Mau cobain. Mana Peppy? Enggak, Peppy teman gue beda, bukan Peppy. Peppy kok kemari ayo lari-lari. Anjing banget namanya. Ini Kak, tujuh kalangan ya? Speaker. Bukan punya aku, punya si cowoknya sih deh. Di sana ya? Aku bawa sih. Apa kamu bawa? Asyik! That's good man, that's good. Bawa speaker. Lu gak jadi bidan pasar, kata dia. Tadaaa. Gak boleh tinggalin aku. Ada mau nitip apa gak? Aku mau ke arah balik. Bawa makan. Air putih, Kak. Oh, beli aku katanya tuh, Dev. Kok ini enggak ini ya? Bujit ya. Iya nih, udah enggak nge-gym lagi jadi. Oh, udah enggak. Kalau baru berapa hari dong? Baru like 3 days. Aduh, ngomongin jangan gitu dong. Capek ngomong. Di Bali. Blokin. I'm so sorry, Belly. Tapi kalau okay, aku sama chips kali ya. Iya, boleh. Takutnya ganggu Kak, itu lagi play playlist pasang playlist. Iyalah, 2 jam. Enggak mau. Let's go in Bali. Kak, di Bali lagi ada project apa? Lagi main aja liburan sama teman-teman. In charge itu marketing, DJ. Marketing di salah satu bar di Pantai Indah Kapuk. Tapi side jobnya fotografernya event, terus nightlife kayak gitu. Makanya kalau lagi ada keluar kota biasanya kerja. Cuman kalau buat liburan ya itu bonusnya lah. Jadi kerja sambil liburan gitu. Kerja okay, liburan driving lo. Okay, safe drive. Kerja sambil liburan atau sebaliknya lah, liburan sambil kerja. Sambil party. Iya. Yeah. Kurang enak ini salad kayak salad Thailand gitu loh kan. Dengan topping candy seru dan ujung coklat yang renyah. Finally berani PDKT dengan Cornetto. Bless. Hey.
ada yang lagi tanning. Lagi live. Aku buat playlist. Bir katanya itu di kades bir. Aduh, itu boleh deh. Kalau dia tanya siapa, bilang aja mantan. Aku lagi suka lagu ini nih, ini enak banget. Iya, itu nanti aku agak-agak reggaeton gitu. Duh, nah, lu banyak lagunya gitu-gitu tuh di sana lu. Asli mataharimu empat lagi loh. Awannya serem gitu. Kencang. Mie gente enak kok, Kak. Apa? Mie gente. Daniel, pasti pernah dengar nih. Eh, ini belum diskap ya?
Ini sampingnya namanya Kak Cindy. Hai. Katanya itu sampingnya namanya siapa? Iya. Aku makan dulu ya, bye.